41 pertanyaan. Itu apa aja? Ya, yang dominan sih terkait history chat Facebook antara Nurul Iman sama si Peggy. Untuk pemeriksaan saksi Nurul Iman 41 pertanyaan. Itu apa aja? Ya, yang dominan sih terkait history chat Facebook antara Nurul Iman sama si Peggy. Bagaimana Bang, ceritakan? Ceritanya di history itu dari 2015 sampai awal 2016 komunikasi si Nurul Iman sama si Peggy itu banyaknya lewat inbox Facebook. Jadi di situ banyak sekali obrolannya random, terkait itu apa, ada chat dari si Nurul Iman terkait kap jadi beli nyerang Sumbere. Terus? Nah, si saksi Nurul Iman ini dapat informasi itu dari luar, dia menanyakan ke Peggy. Kemudian? Kemudian si Peggy tidak tahu dia jawab. Nurul Iman kemudian? Kemudian dia jawab, oh ya sudah, kalau dia tegang, kejadian itu pun tidak ada. Oke, itu di tahun berapa Bang? Di tahun 2015 akhir masalah. Dalam pemeriksaan ini, kuasa hukum menilai seperti apa sebetulnya penyidik? Apakah memang berusaha mencari celah untuk menyudutkan Peggy Setiawan melalui teman-teman Facebook ini atau seperti apa? Ya, rupanya kayaknya penyidik ini mencari celah dari teman-teman Facebook yang sudah lama tidak komunikasi terkait Jack garis keras itu. Dan itu tidak terbukti ya? Tidak terbukti karena si Nurul Iman juga bukan anggota resmi dari Jack garis keras itu. Kita tidak mengetahui apakah Peggy jadi anggota atau bukan, dia tidak mengetahui. Oke. Artinya ini semakin menguatkan Peggy tidak terlibat ya? Iya. Ini tetap berkenan Peggy tidak terlibat. Nah, ini kan sebentar lagi kan mau peradilan. Ada saksi yang baru sekali, Dede sama juga Nurul Iman ini. Apakah nanti berkenan dan siap untuk memberikan kesaksiannya di peradilan? Siap, kita akan membuktikan kalau si Peggy itu tidak terlibat dalam perkara ini. Sering mancing sama Peggy, biar publik tahu. Cuma sekedar kenal, dikenalin sama Dede Setiawan itu. 2-3 kali mancing ke laut, ya ngobrol-ngobrol di laut doang, udah selebihnya nggak ada. Sejak kapan mancing sama Peggy di laut itu? 2015-2016an. Setelah itu nggak pernah ketemu lagi? Nggak pernah ketemu. Itu pun kalau Peggy diajak Dede Kurniawan itu, kalau ketemu langsung sama Peggy belum pernah. Oh, jadi AA ini kenal Peggy itu lewat perantara berarti ya? Bukan teman langsung? Bukan. AA ini kan Peggy dituduh sebagai pelaku pembunuhan, yakin gak dia terlibat? Kalau kesitunya saya kurang tahu, tidak bisa memastikan juga kan. Saya Hilaria Bella. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.